Hai. Yang lagi bikin kopi boleh deh tambah satu ya. Tambah satu bang kopinya. Camilannya kalau ada sekalian boleh dikeluarin. Sebelum kita balik ke pertanian. Nah ini hai deh. Pertanian sepanjang masa. Jadi di sini teman-teman bisa memainkan pertanian ini, pertanian yang santai, santai tapi ngangenin ya. Jadinya tiap hari kepengen mainan terus nih. Oke, kita mainkan ya. Untuk melihat agenda harian, teman-teman bisa melihatnya di sini ya. Terlihat di sini acaranya, dan yang masih berjalan ini musim lembah. Musim lembah baru telah dimulai. Ya, teman-teman bisa mengunjungi lembah, menyusuri lembah dengan menyelesaikan tugas ya di sana. Dan tentu saja pasti banyak hadiah-hadiah menarik sudah menanti. Dan ini ada lomba bingung. Lomba bingung. Kita menuju papan lomba yuk. Nah, ini lomba bingung. Lomba ini sebenarnya hampir sama sih seperti lomba-lomba lainnya ya. Jadi teman-teman harus melakukan tindakan, menyelesaikan tugas-tugas yang ada di papan. Hanya saja teman-teman di lomba bingung akan memiliki papan unik. Papan bingo unik yang setiap kotaknya menunjukkan satu jenis tugas lomba. Teman-teman bisa menyelesaikan tugas di papan bingo ini secara horizontal atau vertikal atau bisa juga secara diagonal. Dan nanti teman-teman beserta semua tetangga dalam lingkungan akan menerima hadiah ambang tambahan. Asik kan? Di sini teman-teman bisa menyelesaikan maksimal 3 garis bingo. Dan teman-teman masih bisa terus bermain walaupun sudah menyelesaikan 1 garis ya. 3 garis bingo. Teman-teman nanti bisa mendapatkan hadiah ekstra. Menyelesaikan satu bingo mendapatkan satu hadiah ekstra. Dua hadiah. Dan 3 bingo, 3 hadiah ekstra. Asik banget kan? Hadiahnya semakin banyak. Jika ada tugas di papan lomba yang tidak sesuai ya, teman-teman bisa menghapusnya. Kita menghapusnya untuk mendapatkan tugas baru. Nah, ini nanti tugas baru akan muncul 30 menit kemudian. Jadi di refresh selama 30 menit dan nanti teman-teman akan mendapatkan tugas baru. Tugasnya tugas-tugas harian ya. Dan ini tugasnya, tugas yang tersedia. Tugas yang tersedia itu bervariasi ya, tergantung posisi lingkungan teman-teman di liga. Sementara untuk melihat acara hari ini ya, teman-teman bisa melihatnya di sini. Nah, ini tujuan acara pribadi. Di sini ada acara pribadi berupa pengiriman truk. Teman-teman bisa mengisi pesanan truk sebanyak mungkin yang bisa teman-teman lakukan sebelum waktunya habis. Raih tujuan pribadi untuk mendapatkan hadiah yang luar biasa. Luar biasa. Dan hasilnya juga bisa meningkatkan tujuan global komunitas.
Teman-teman bisa meraih tujuan global bersama dengan petani-petani di seluruh dunia ya. Nah, ini kata Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, oh, ayo, sudah ngopi belum Pak hari ini? Oke, next kita lanjutkan. Oh, kartunya penuh. Kita buka dulu ya. Wah, dapat berlian. Tujuan acara pribadi tercapai. Ini teman-teman mendapatkan hadiah setelah memenuhi tujuan acara pribadi. Pak bosnya datang. Pak bos datang membawa bingkisan. Halo Pak bos. Sudah ngopi belum, Pak? Semuanya ditanyain. Ada apakah ini? Terima kasih, Pak Pos. Bingkisan. Oh, dekorasi. Terima kasih. Oke, selamat berlomba. Selamat berlomba bingung. Selesaikan semua tugasnya dan dapatkan hadiahnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa kopinya dihabisin ya. Camilannya juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.